Itu cincin yang kamu pakai masih ini. Itu jam tangan dari aku loh. Oh my god. Itu gelang mana kamu. Ada. Iya. Aku beli sendiri ini. Enggak, itu dari ya, aku. Gimana kerjaanmu? Libur. Mas PPKM ini ya? Kerjaanmu? Sama, juga libur semuanya. Lagi kondisi sulit kayak gini. Gak ada pemasukan. Pengeluaran terus? Iya. Mana kapan ya? Red! Kamu kok di sini? Kamu siapa? Kamu siapa? Lah ini pacar aku. Kamu homo? Yang enggak mungkin. Aku enggak kenal sama dia loh. Enggak kenal apa kamu? Kamu tuh pacar aku ya? Kita udah 2 tahun pacaran ya? Oh no. Kamu lagi deket sama dia? Oh my god. Kamu lagi deket. Kamu tahu enggak dia serius? Pacar aku? Bukan aku. Ini bukan pacar aku. Ini pacar aku. Enggak, ini pacar aku. Sumpah. Iya. Ini serius. Kita udah 2 tahun loh pacaran. Kita udah 2 tahun pacaran. Kamu enggak usah. Enggak kenal aku sama orang ini. Enggak kenal aku sama orang ini. Sumpah, serius. Kamu percaya aku bakal sama dia? Kamu duduk. Kamu tahu enggak? Kita tuh udah 2 tahun loh pacaran. Terus kamu ngedeketin dia buat apa? Kamu deketin dia buat apa? Aku enggak kenal sama dia, sumpah. Serius enggak kenal sama dia. Mungkin banget kita udah 2 tahun anjir. Terus kamu deketin aku buat apa? Aku gak ada hubungan apa-apa sama dia, orang aku aja gak kenal sama dia loh. Ya dia bilang kenal sama kamu. Kamu ribut gara-gara kemarin terus kamu bilang gak kenal sama aku. Kamu gitu ya cara kamu ya? Hey. Kamu tau gak pak, kita udah 2 tahun jalan pak. Terus kamu di PDKT-in sama dia buat apa? Buat pelarian aja pak. Apakah aku pelarianmu saja? Kamu. Udah deh kita balikan aja deh. Gara-gara kemarin ribut kok kamu kayak gini sama aku. Eh aku gak kenal kamu ya. Kamu jangan ngomong macam-macam ya. Kamu orang yang macam-macam ngomong orang Lampung ya. Saya ini lagi sekarang ini lagi cari lawan saya ini. Kamu orang, kalau kamu orang macam-macam sama orang Lampung, tebas leher kamu. Cincin itu terus masih kamu pakai buat apa? Ini cincin. Ya cincin itu kan dari aku cincinnya. Gimana? Tuh kan, dia gak bisa ngomong. Gak kenal aku. Aku gak kenal sama dia. Gak kenal sama dia aku. Kamu tahu, dia tuh udah 2 tahun sama aku, coy. Gila. Gila kamu ya. Iya. Kamu tuh jangan aneh-aneh ya. Gak ada aku pernah sama cowok. Kita udah 2 tahun ya. Gila. Percaya aku sama dia. Aku gak kenal sama ini loh. Iya. Ya aku juga gak, aku baru kenal kamu. 2 tahun. Kamu diberikatin sama dia. Aku udah 2 tahun. Wes, angel. Kamu baru berapa bulan, Mbak? Seminggu, coy. Gak kenal aku sama dia. Ya, Mbak. Dia tuh ngada-ngada sama kamu aku. Kamu gak usah mau sama dia. Dia tuh udah 2 tahun sama aku. Dia tuh sukanya cowok. Masa jeruk minum jeruk? Iya. Gak usah fitnah kamu. Alah. Aku deketin ini. 2 tahun. Gak apa, bilang aja sama dia. Enggak ada, terus, sumpah aku enggak kenal sama ini. Aku enggak kenal sama dia. Ya enggak mau lah. Ya ngapain lah mau sama dia? Kita udah 2 tahun kok. Percaya sama aku enggak kenal sama orang ini. Enggak mungkin. Itu cincin yang kamu pakai masih ini. Itu jam tangan dari aku loh. Oh my god. Itu gelang mana kamu. Ada? Iya. Aku beli sendiri ini. Enggak, itu dari kamu aku. Itu gelang tuh aku yang beliin juga loh mbak, serius 2 tahun loh mbak, kamu mau ngambil dia? Enggak lah buat kamu aja. Gila, 2 tahun. diminum dulu biar hati kamu ini, aku tak tenangin dulu kamu ya. Tenang mbak, muntahin aja kamu. Muntahin santai. Nama dia siapa tau gak? Hah? Ade? Bukan, nama dia itu aslinya Freddy. Freddy? Iya, nama dia itu Freddy aslinya.
Kamu dibohongin sama dia? Gak mungkin. Ini gak. Dia ini? Gak mungkin aku. Gak mungkin aku suka sama jenis. Gak mungkin. Percaya sama tuh, aku. Itu tuh fuck boy. 2 tahun. Eh udahlah Fred, kamu tuh ngaku aja udah. Gak apa. Santai aja ngaku aja. Bilang aja sama siapa nama kamu? Aneta. Janeta. Aduh Janet, kamu udah dibohongin. Seminggu ya PDKT-an ya? Gak jadian. Gak tau Janet sama dia. Eh, hey, aku gak kenal sama kamu ya. Kamu jangan ngada-ngada loh. Eh, aku Cahyo ya. Kamu tuh biasa panggil aku sayang ya. Oh my God. Kamu hari ini aja kamu gak bilang kenal. Nah, kamu apa sih? Ya, enggak. Gue lagi deketin cewek ini tapi lu datang tiba-tiba ngaku cowok gue anjing. Anjing banget. Ya, enggak. Santai aja. Buka-bukaan aja sini. Santai aja sama aku. Sumpah aku enggak kenal sama ini. Udah Fred, lu mau bohong lagi. 2 tahun. Enggak jadian. Lu mau dideketin sama dia. Dia udah panggilan sayang belum? Enggak jadian. Kamu 2 tahun sama aku, Fred. Aku tuh nemenin kamu terus kemana-mana ya. Lu mau clubbing, mau apa, gue temenin terus, gila. 2 tahun coy. Pikir ya. 2 tahun coy. Aku gak kenal sama kamu, jadi kamu 2 tahun. Kamu gak usah ngada-ngada ngomong kayak gitu ya. 2 tahun. 2 tahun mbak. Pikir aja 2 tahun, setahun lagi kredit kan lunas. Tau gak? Serius aku tuh gak kenal sama dia loh. Serius. Terus aku tuh gak kenal sama dia. 2 tahun. Tiba-tiba dia datang ke sini setahun ngomong kayak gini. Setahun lagi kreditan lunas. Tau kan? Koperasi. Ada. Eh, utang koperasimu kemarin belum dibayar juga tuh. Ah. Gitu enggak ada. Dia kemarin pinjem kur, tau enggak? Pinjol. Ada pinjol juga. 2 tahun. Tak selesain semua kok, Mbak. Pikir aja. Kamu udah dipintain sama duit sama dia belum? Enggak ada, aku sumpah. Dia ini fuck girl. fuck girl, fuck boy. 2 tahun. Aku enggak kenal lo sama udah. Cowok ini. Alah, 2 tahun. Enggak kenal aku sama cowok ini, serius. Ya buktiin lah kalau kamu gak kenal. Gimana sih ada buktinya? Kamu tahu kan kemarin aku cerita tentang mantan aku itu. Nah aku baru deket sama kamu sih minggu ini. Mantannya tuh aku mbak, mantannya tuh. Kita tuh habis ribut kemarin. Gak ada ya? Gak ada, aku gak ada suka sama cowok ya. Gak ada ya? Kamu tahu kan kemarin mantan gue cewek itu? 2 tahun. Lah dia datang tiba-tiba tahu di sini. Iya. Aku datang lah, aku tahu kok biasa tempat dia nongkrong. Sini tuh biasa tempat dia nongkrong, Mbak, itu. Percaya. Kalau minum amer serius, gitu. Enggak ada, enggak ada. Tua gitu biasanya di sini dia. Ingat, minum susunya 2 kali sehari tiap-tiap hari dan boleh bawa keluar rumah waktu dia ada. Ina. Betul. Kita tuh udah hafal banget aku, Mbak. Ala Freddy udahlah. Jadi gini, tar. Santai, relax. Jadi biar ku kasih tahu dulu ya, Mbak ya. Freddy ya, walaupun kita udah statusnya udah mantan, enggak apa-apa. Aku tuh mau ketawa terus di sini. Wait, aku tuh enggak kenal sama kamu ya. Alah. Oke, jadi gini. Wait. Minum dulu, biar santai. Kalian minum dulu ya, minum dulu. Aku tuh orangnya santai sekali ya. Jadi aku mau kasih tahu dulu kalian. Siapa namamu tadi? Janeta. Freddy ya? Ade. Ade, alah. Ade bener apa Freddy? Ketawa. Jadi gini, ya belum. Bahwasanya aku tuh sini tuh cuman ngeprank kalian aja. Cuman. Bahwasanya aku tahu-tahu datang sini. Jadi gini, di sebelah sana tuh ada kamera. Aku simpen kamera dalam tas. Ya. Jadi, sorry aku minta maaf ya. Siapa? Ade ya? Ade. Sorry deh, aku minta maaf banget deh sama kamu. Dia minta maaf banget. Tapi untung aja aku gak kena tunjuk tadi habis. Iya. Aku tuh datang, dia langsung mau ketawa. Aku tuh nahan tawa dari tadi, sumpah. Ekspresi dia bikin. Kirain kamu mau beneran. Udah emosi. Enggak. Siapa Janet? Jadi, aku tuh cuma bikin konten aja di sini. Jadi, biar sedikit ada hiburan lah ya buat kalian. Jadi lanjutin aja nanti nih ya. Kalian. By the way, aku boleh nggak minta Instagram ya kalian buat di share di ini YouTube channel aku. Boleh nggak? Apa nama Instagramnya? DJ. Bilang situ aja deh. DJ Janeta. DJ. Janeta. Oh kamu DJ. Iya. Oh. Ini. Nyuci piring. DJ Janeta. Iya. Kamu Fred. Fred lagi kan? Fred. Fred ini apa? Kamu Fred.
Kamu apa? Ade Firdian 94. Ade Firdian 94. Oke, teman-teman ya. Jadi kita tuh ada dua kamera sebelah sana. Aku makasih banget karena udah enggak ditonjok sama kamu, deh. Sorry banget. Minta maaf banget nih. By the way, aku cabut dulu, silakan lanjutin lagi obrolan kalian. Thank you banget buat Janet yang udah enggak emosi. Thank you lanjutin. Ya, semoga kalian pacaran walaupun baru deket seminggu ya. Amin. Semoga ya, amin ya. Thank you ya. Yeah.